إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد apa kabar Alhamdulillah luar biasa harus lebih baik Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di Jumat yang penuh barokah, di pertemuan yang keempat. Insyaallah kita akan melanjutkan materi herbalogi berkaitan dengan fitoterapi, dan lebih spesifik pada kesempatan di siang hari ini kita akan membahas herba nabawi dan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep-konsep tibun nabawi. Dan untuk pemateri hari ini seperti yang sudah di-share, yaitu Ustadz Budi Setiawan MAG, yang insya Allah nanti akan menyampaikan materi terkait dengan fitoterapi herba nabawi. Dan mohon untuk diperhatikan, disimak, dicatat bagian terpentingnya, dan insya Allah selama 2 jam setengah ke depan ini akan banyak sekali hal yang berfaedah dan akan menambah, menguatkan konsep keilmuan kita di bidang herba, khususnya herba nabawi. Mari kita sama-sama buka, kita sama-sama mulai pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Budi Setiawan, waktu tepat diperkenankan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat Bapak Ibu sekalian. Usianya berapa nih di sini? 50. Ya, saya pengen hari ini semuanya 20 tahun usianya, bisa? Bisa. Oke, jadi kalau saya tanya apa kabar, jawabannya apa? Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih sekali kepada mentor saya, Bapak Ustadz Cecep Supriyadi MAG, yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada hari ini, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, tanggal 3 Februari 2023, bisa bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, ya. Yang mungkin hari ini kita ada yang sudah berjumpa sebelumnya, ada yang mungkin baru ya hari ini ketemu. Mohon izin perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya lahir dan besar di Lampung. Tempatnya di Lampung Selatan, di daerah Kalianda, Sidomulyo. Hari ini saya domisili di daerah Cibinong, Sukahati. Ada yang orang Cibinong di sini? Enggak ada. Oke, baik. Kegiatan hari-hari saya, yang pertama saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, di Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian apalagi, saya juga diamanahi sebagai ketua lembaga di kampus, yaitu lembaga namanya Dakwah Tafid dan juga Bahasa Arab, sebuah lembaga yang didirikan untuk meningkatkan soft skill kemampuan mahasiswa dan mahasiswi Al-Hidayah lulusannya. Selain dia menjadi hafid Al-Quran, dia juga punya keilmuan ya di bidang dakwah dan juga bahasa Arab. Saya juga diamanahi menjadi ketua yayasan, nama yayasannya Atidian Peduli Indonesia, yang bergerak di bidang pendidikan dan juga sosial. Sekarang ada rumah tafid di daerah Cibinong. Alhamdulillah santriwatinya ada kurang lebih sekitar 10 orang. Kita berikan gratis beasiswa 100%. Ya, programnya 3 tahun. Lulusan dari rumah tafid tersebut nanti dapat ijazah formal dan juga ijazah pesantren, dan mereka bisa melanjutkan kuliah, salah satunya di kampus kami di STAI Al-Hidayah Bogor.
Pendidikan. Sebenarnya saya malu untuk bicara pendidikan, tapi nggak apa-apa ya. Saya dulu S1 pernah di Yaman, di Universitas Andalusun Al-Yaman, di jurusan sastra Arab. Kemudian S1 saya di STI Al-Hidayah Bogor juga, di jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. S2 saya di IKI, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, jurusannya ilmu Al-Quran dan Tafsir juga. Insya Allah mohon doanya Bapak Ibu sekalian untuk proses selanjutnya S3 saya doktor di IKI juga, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga. Saya grogi karena saya jarang isi kuliah seperti ini. Yang saya biasa isi kuliah mahasiswa, anaknya masih masih apa namanya? Genji. Iya, baik. Ini momen pertama saya soalnya ngisi di D1 ya, vokasi. Jadi mohon maaf agak grogi sedikit. Meskipun saya barusan sebenarnya ngisi khotbah Jumat di daerah Sentul City. Jadi mohon maaf agak terlambat sedikit gitu ya. Oke, kita intermezzo dulu ya Bapak Ibu sekalian biar fokus. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu jawabnya pagi. Bisa? Nah, oke, kalau saya bilang hey, Bapak Ibu jawabannya halo. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu jawabannya hey. Bisa? Oke, selamat pagi. Selamat siang. Pagi. Hey. Halo. Halo. Hai. Hey hey. Halo. Halo halo hey. Hey hey. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya diamani oleh Pak Cecep satu materi yang sebenarnya bagi saya ini berat sekali untuk menyampaikannya. Karena apa ya? Materi ini sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Kenapa sangat luar biasa sekali? Karena di sini kita bukan hanya membahas dari sisi herbalnya, tetapi dari sisi nabawinya, yaitu bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, pertemuan-pertemuan sebelumnya saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal apa itu Tibun Nabawi. Ada yang masih ingat? Ayo coba, Kang Fawas. Apa itu Tibun Nabawi? Atau belum dibahas? Sudah kan? Sudah ya. Apa Tibun Nabawi? Tibun Nabawi itu adalah apa? Segala sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, ya, yang berkaitan dengan kedokteran, baik itu untuk pengobatan ataupun pencegahan, ya, baik itu dari Al-Quran ataupun Hadis, maka bisa disebut dengan Tibun Nabawi, ya. Makanya hari ini mohon izin kita sama-sama apa namanya, sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Sebelumnya saya izin tanya, di sini ada yang agen HNI? Semua mitra HNI, halo? Mitra HNI semuanya? Oke, ada yang sudah stokis? Sudah, Masya Allah ya. Ada yang sudah pakai herbal HNI atau produk HNI? Masya Allah. Apa Pak produk kesukaannya? Pak Was apa? Kopi. Kopi sampel, mantap, luar biasa. Kalau Ibu, biasa pakai produk apa? Kopi sampel juga. Jangan-jangan satu kelas ini semua sampel ya. Kenapa dengan sampel? Ada apa ya? Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan membahas satu materi tentang herba nabawi ya, fitoterapi herba nabawi. Mohon izin kalau saya sekali-kali berdiri, sekali-kali duduk ya, karena biasanya saya kalau ngisi mahasiswa sambil berdiri, sambil jalan-jalan, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Mohon izin sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah berkenalan dengan saya. Mungkin boleh singkat saja, saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Karena tak kenal maka ta'aruf ya, boleh tahu namanya, mungkin tempat tinggalnya di mana, kemudian apa namanya aktivitasnya sekarang apa gitu ya. Boleh Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Nandang. Pak Nandang. Dari mana ini Pak Nandang? Saya dari Sukabumi. Sukabumi Pak? Dari sekarang ini tadi berangkat dari Sukabumi? Masya Allah. Sukabumi mana Pak? Di Cisaat, Cikukulu. Cisaat, Cikukulu, saya gak tahu. Berapa jam dari Cisaat ke sini Pak? 2 jam. 2 jam? Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Pak Nandang. Ya.
Jadi saya ingin mengucapkan selamat buat Pak Nandang dan buat teman-teman yang lain. Kenapa? Karena Bapak Ibu hadir di sini adalah dipilih dan menjadi orang pilihan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang mau belajar tentang kesehatan, ya. Banyak orang pengen sehat, tapi banyak juga orang yang nggak mau belajar tentang kesehatan. Betul atau betul? Maka alhamdulillah Bapak Ibu harus semangat dan harus bersyukur hari ini Allah pilih Bapak Ibu sekalian berdiri dan duduk di sini untuk belajar tentang kesehatan, terutama tentang herbal tibun nabawi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang datang dari Sukabumi, dari Tangerang, dari manapun berada, naik kendaraan, baik itu motor ataupun bis atau grab ataupun apapun, atau jalan kaki mungkin, ya, dari bawah ke atas, ya. Maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia datang ke sini untuk menuntut ilmu, untuk belajar tentang herbal, tentang kesehatan, tentang tibun nabawi, maka Allah pastikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih kabar gembira ke kita, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu akan diberikan kemudahan jalan menuju surga. Amin. Amin. Makanya di sini saya lihat wajah-wajahnya masya Allah ceria semua hari ini, ya. Tidak ada yang tidak ceria, senyum semua. Karena ini wajah-wajah ahli surga semua insya Allah. Amin. Coba saya lihat senyumnya semuanya, Bapak gimana? Masya Allah, ya, alhamdulillah. Baik, ini Pak Nandang, mungkin satu lagi perwakilan dari ibu-ibu. Ibu-ibu siapa ya ibu-ibu? Nah, ini ya. Saya pilih dari belakang. Ibu siapa ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rodia, alamat di luar. Kegiatannya jadi asisten perumahan untuk demi membiayai kuliah ini. Insyaallah. Tepuk tangan dong buat Bu Siti Rodia. Ya. Jadi saya sekalian juga kenalan Bu Siti Rodia ini mertua saya. Jadi masya Allah ya, jazakumullah khair sudah hadir ke sini. Mohon maaf ya, anaknya menggurui orang tua ya. Baik, Bapak Ibu sekalian sudah semangat, sudah siap untuk belajar? Baik, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di sini, duduk di sini bukan karena semata-mata ingin dapat gelar, yaitu APPH, Ahli Pratama Penghusada. Bukan juga karena ingin dapat relasi, pertemanan silaturahmi, tapi kita niatkan sama-sama lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan fitoterapi herbal tibun nabawi, ya. Apa yang akan kita bahas? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada cakupan ilmu pengobatan herbal. Ada 4 ya kategori. Yang pertama itu fitokimia, yang kedua farmakognisi, dan yang ketiga fitofarmakologi, dan yang terakhir fitoterapi. Baik, saya izin tanya, di sini ada alumni farmasi atau pernah sekolah farmasi SMK-nya atau S1-nya ada? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya. Kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu, saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Nanti kalau ada yang salah atau keliru mohon diluruskan ya. Nah, jadi ada 3 poin ini yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini sampai nanti sore, yaitu tentang fitokimia, farmakognisi, fitofarmakologi, dan terakhir yaitu fitoterapi. Judul materi kita tadi apa? Tentang fitoterapi herbal nabawi ya. Apa itu fitokimia, apa itu farmakognisi, apa itu fitofarmakologi, dan apa itu fitoterapi? Nah, sini sudah disampaikan ya. Jadi fitokimia itu adalah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang isolasi atau pemisahan serta ekstraksi zat aktif yang ada pada tanaman menggunakan metode kimia ya. Metode kimia, metode apa? Metode kimia. Kemudian ada lagi yang kedua, farmakognisi, yaitu salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman ya, atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji, seperti uji farmakodinamik, kemudian uji toksikologi, dan uji biofarmasetika ya. Ini yang dimaksud dengan farmakognisi. Kemudian ada fitofarmakologi, yaitu cabang ilmu yang menekankan efek farmakologi
dari senyawa yang didapatkan dari tumbuhan. Dan yang terakhir, yang ini akan kita pelajari secara lebih detail, yaitu fito apa? Fitoterapi. Apa itu fitoterapi? Ya, itu cabang keempat dari apa namanya? Cabang ilmu pengobatan herbal yang menggambarkan tentang potensi, ya, dan juga batasan obat-obatan herbal dalam mengobati penyakit manusia. Nah, ini yang akan kita apa namanya? Bahas secara detail tuntas, ya, insyaallah pada beberapa jam menit ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalkan ada yang mau nanya sambil menyampaikan materi boleh saja ya, silakan. Nanti Bapak Ibu bisa angkat tangan atau langsung apa namanya bertanya ya, silakan. Nah, ini gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Gambar pohon ya, gambar tanaman. Terdiri dari apa saja? Ada akar, kemudian ada biji ya, ada biji, ada akar, kemudian ada batang, dan ada buah. Kemudian ada daun, dan terakhir ada apa tuh? Ada bunga. Nah, Bapak Ibu sekalian, penggunaan tanaman ya, kemudian bagian tanaman ya, kemudian sediaan yang terbuat dari tanaman untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Kemudian bagian penting dari fitoterapi adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai apa? Sebagai obat. Jadi nanti dalam kuliah ini kita akan bahas secara detail bahwa ternyata tanaman-tanaman atau herbal itu bukan hanya dari sisi akar-akaran saja yang bisa digunakan sebagai apa? Terapi. Tapi juga ada dari biji-bijian, ada dari apa namanya? Batang, kemudian ada apa lagi? Daun, ya. Bahkan ada bunganya yang bisa digunakan sebagai terapi untuk pengobatan, ya. Kemudian yang ketiga, menggambarkan tentang potensi dan batasan obat herbal yang digunakan untuk pengobatan manusia. Karena tidak semua apa namanya tanaman bisa digunakan sebagai pengobatan, ya. Oke, ada yang pernah makan gambar-gambar yang ada di depan? Nah, coba Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah makan sirih? Pernah, berarti ibu udah tua. Beda ya, enggak ya? Oke, jadi kalau sirih itu mungkin sudah tradisi lokal kita ya, di mana orang tua zaman dulu mereka menggunakan sirih sebagai apa? Sebagai media untuk apa? Untuk nyepal atau apa? Nyiri. Yang mana fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan apa? Membersihkan gigi. Dan terbukti ya, banyak sekarang orang tua, nenek-nenek usia 78 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mereka usianya panjang tapi giginya juga masih apa? Masih panjang. Masih ada, ya. Giginya juga masih apa? Masih ada, masih utuh. Hari ini usia 20, 40 mungkin bisa jadi giginya sudah apa? Ompong. Kenapa bisa ompong? Karena asupan makanan dan minuman yang ada, ya. Bapak Ibu pernah makan gado-gado? Pernah. Siapa yang favoritnya gado-gado? Saya. Oke. Siapa yang suka minum jamu? Saya. Yang biasa dibawa mbok-mbok ini ya. Jamu-jamu gitu ada? Oke. Siapa yang sering sampai hari ini masih suka kerokan? Ada? Wah, Masya Allah. Banyak juga yang masih kerokan ya. Ada juga? Iya. Di sini masih kerokan, masih suka makan apa namanya? Gado-gado, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, semua ini yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian, ya. Makan sirih, kemudian makan gado-gado, makan rujak, minum jamu, kemudian kerokan, ya. Kerokan kalau dalam bahasa Cina, kerokan Cina, guasa, kemudian Vietnam, gohpyeol, kemudian kerokan Thailand, chaogyo. Nah, ini adalah jaringan endotel, yakni bagian terdalam dari pembuluh darah, di mana produksi hormon diatur oleh jaringan ini. Sebuah tekanan yang dihasilkan dari gerakan kerokan ternyata mampu mencapai jaringan sehingga produksi beta endorfin dalam tubuh meningkat sehingga menimbulkan rasa tenang. Jadi dalam tubuh kita itu ada satu hormon namanya hormon apa? Endorfin. Apa fungsi dari hormon endorfin? Memberikan rasa apa? Rasa tenang, rasa bahagia, rasa nyaman gitu ya. Makanya banyak di antara kita yang setelah dikerok, apa efeknya biasanya rasanya? Enak. Rasanya lebih apa?
enak, lebih nyaman, tidurnya pulas gitu ya. Bahkan sampai ngorok sehingga istrinya nggak bisa tidur ya. Dan stres ya gara-gara dengar ngoroknya suami ya. Ngomong-ngomong masalah ngorok, sudah pernah dengar cerita Mbak Cecep? Ada seorang istri ngadu kepada ustadz, ya kan? Gara-gara apa? Ngorok. Ya, gara-gara apa? Ngorok. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz tolong saya, tolong saya, tolong suami saya ustadz, tolong saya, tolong suami saya. Kata ustadz, kenapa dengan suami ibu? Apakah suami ibu kawin lagi? Kata ibu tadi, tidak ustadz. Suami saya kalau malam suka tidur apa? Sambil ngorok sehingga saya nggak bisa tidur, saya insomnia, saya stres, gitu ya. Nah ini pentingnya kita belajar di Ibu Nabawi, belajar tentang kesehatan. Ternyata ada dalam ilmu kesehatan itu namanya kekuatan fitrah. Ya, sudah pernah belajar kemarin? Kekuatan fitrah atau total health management ada 4. Yang pertama apa? Spiritual, emosional, mental. Satu lagi apa? Fisik. Ya, ternyata yang mempengaruhi keseimbangan sehat ya atau sakit dalam tubuh kita ada 4. Yang paling besar adalah spiritual itu 50%. Jadi orang pengen sehat ya, pengen sehat dan seimbang dia antara tubuhnya, maka 50% faktor spiritual mempengaruhi dalam kesehatan diri kita. Apa itu spiritual? Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Sekalian murojaah, spiritual itu adalah apa? Hubungan kita dengan Allah, seperti sholat, zikir, baca Quran ya, kemudian kita beramal ya, itu adalah spiritual kita. Ada lagi yang kedua namanya emosional. Emosional itu terkait dengan apa? Perasaan, sabar ya, tawakal, syukur dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada namanya fisik. Fisik itu apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita konsumsi ya. Dan termasuk fisik juga kita berolahraga. Itu hanya sekitar 10%. Ya, sekitar apa? 10%. Jadi 50% faktornya adalah spiritual, 20% yaitu apa tadi? Emosional, 10% adalah fisik, dan yang terakhir adalah mental, yaitu 20% akan mempengaruhi kondisi keseimbangan sehat dalam tubuh kita. Apa itu mental? Mental adalah paradigma. Mental adalah cara berpikir. Mental adalah cara kita bersikap dalam mengatasi suatu masalah. Ya, dalam Islam ada solusinya. Bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah? Pegadai. Bukan ya. Jadi mental itu adalah paradigma, cara berpikir kita. Ya. Termasuk ibu tadi, akhirnya dirubah mentalnya sama ustaz. Ibu, harusnya ibu bersyukur. Kenapa? Karena masih mendengar ngoroknya suami ketika tidur. Kalau ibu ya sudah tidak mendengar ngoroknya suami, kemungkinan ada dua. Yang pertama, suami pindah tidur ke alam barzah. Yang kedua, suami pindah tidur ke istri baru. Nah, akhirnya ibu itu mikir ya, seminggu kemudian ketemu lagi. Gimana ibu, suaminya sudah sembuh ngorok? Enggak ustaz, alhamdulillah sekarang makin kenceng ngoroknya ya. Terus ibu stres? Enggak ustaz, justru semakin kenceng yang ngorok suami saya semakin tenang dan semakin bersyukur, seolah-olah saya mendengar lantunan nasyid yang begitu indah gitu. Sehingga saya tidak bisa tidur kalau tidak mendengar apa? Dengkurnya suami, ngoroknya suami. Baik, tepuk tangan buat suami. Gak ada yang ngorok disini bapak-bapak. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Ibu-ibu, suaminya ngorok? Maka bersyukur. Oh ada ibu-ibunya ngorok. Berarti suaminya yang harus dirubah mental ya. Bersyukur ya punya istri yang apa? Yang ngorok. Baik, ibu-ibu ya, mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutnya. Sekarang kita masuk ke herbal nabawi ya. Herbal nabawi yang pertama adalah apa? Siwak. Ada yang sudah kenal dengan salah satu apa namanya? Herbal ini? Nah, ya siwak ya. Siwak ini adalah satu tanaman ya, satu herbal yang diambil dari apa ini? Batang atau pohon atau buah atau akar ini? Ranting. Hah? Batang. Ranting. Atau ranting. Halo, 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 halo. Halo. Ayo. Siwak ini batang atau akar? Akar. Hah? Batang. Akar.
terjadi ikhtilaf perbedaan antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Habis ini terjadi pertauran. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi siwak ini salah satu herbal, ya, bagian herbal Nabawi. Kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita temui baik dalam kitab-kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim yang menjelaskan tentang keutamaan ataupun anjuran kita untuk bersiwak. Ya, salah satu di antara hadisnya adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli shalah. Ya. Kalaulah seandainya siwak ini tidak memberatkan umatku, niscaya saya akan perintahkan mereka untuk apa? Bersiwak sebelum sholat atau bersiwak ketika mau sholat. Jadi ternyata siwak ini adalah salah satu herbal yang sangat luar biasa sekali. Ya. Apa manfaat dari siwak? Banyak sekali. Kalau di sini ada sekitar 12 ya, 12 manfaat dari apa? Dari siwak. Salah satunya yang paling apa namanya penting adalah apa? Mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersiwak Bapak Ibu, berarti Ibu sedang mengundang keridhaan dan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Ibu sekalian, ya. Siapa yang pagi ini sudah pakai siwak? Baik. Yang sudah pakai kayu siwak? Enggak punya? Enggak ada beneran? Masya Allah. Habis ini harus beli kayu siwak, ya. Yang sudah pakai pasta gigi herbal siwak sirih dan min pagi ini? Masya Allah, hampir mayoritas. Yang belum? Malam. Oh, yang belum sore ya, atau malam nanti ya, sebelum tidur ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di HM ini ada salah satu produk herbal, yaitu PGH, pasta gigi herbal Tibu Nabawi, yaitu dengan kandungan yang pertama ada apanya? Siwaknya. Dan yang kedua ada sirihnya. Yang ketiga ada daun mintnya. Ternyata banyak sekali testimoni-testimoni yang sudah digunakan, ya, manfaat yang dirasakan dari pasta gigi apa? Pasta gigi herbal dari HMI, yaitu ada kandungan siwak, ada kandungan sirih, ada kandungan juga daun mint, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan, ya, bahwa siwak ini ternyata punya manfaat sekali, banyak manfaatnya, ya. Di HMI itu banyak sekali varian siwaknya, varian apa namanya pasta giginya, ya. Ada yang siwak sirih dan mint seperti ini, ada yang cengkeh, ada yang propolis, bahkan ada yang sensitif. Jadi ini bisa disesuaikan sekali dengan kondisi gusi dan gigi Bapak Ibu sekalian. Tahu manfaat ini? Manfaat PGH selain yang ada di sini, yang ada di apa namanya di slide, pasta gigi herbal HMI. Ya, yang menjadi apa namanya core perbedaan antara PGHNI dengan pasta gigi herbal yang ada di luar sana dari sisi apa? Kualitas dan apa namanya bahan bakunya, ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan pasta gigi herbal HMI ini tidak mengandung apa? Apa itu sih floret itu, Bu? Floret itu apa? Deterjen. Ya. Bukan. Mau saya pegang saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kan sudah sering pakai ini, pasta gigi herbal ini. Sekarang apa perbedaan pasta gigi ini sehingga Bapak Ibu mau pakai pasta gigi ini, hijrah dari pasta gigi yang sebelumnya dengan pasta gigi herbal HMI. Banyak sekali manfaatnya. Selain 12 manfaat yang ada di sini, yang pertama ternyata pasta gigi ini menurut testimoni yang sudah banyak tersebar di sosial media, dia juga bisa digunakan menjadi apa? Masker, ya. Sudah pernah kan pakai masker dengan menggunakan pasta gigi ini? Sudah pernah. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Dingin. Kenapa dingin? Seger? Karena ada daun mintnya, ya. Ada apanya? Panas. Oke, panas ya. Mungkin bisa jadi kulit ibu lagi panas, ya. Nah, jadi pasta gigi ini bisa digunakan sebagai masker. Yang kedua sebagai apa? Rexona. Rexona merek ibu. Sebagai deodoran, ya, untuk menghilangkan bau apa? Bau ketiak, ya. Yang ketiga, ternyata salah satu testimoni yang ada di Cianjur, ya, melalui Pak Entang Setiawan,
salah satu owner BC Bogor, apa BC Cianjur ya. Beliau mengatakan dia punya mitra bahwa setelah menggunakan pasta gigi herbal ini sebagai media untuk terapi yaitu penyakit keputihan, biidnillah alhamdulillah dengan wasilah herbal ini yaitu pasta gigi, alhamdulillah biidnillah sembuh keputihannya dengan menggunakan pasta gigi ini. Gimana caranya? Caranya dituangkan ke dalam botol atau tempat apa namanya? Tempat sesuatu seperti ini botol ya atau apa namanya? Tempat yang lain, kemudian dimasukkan ya takarannya sekitar mungkin 1 atau 2 apa namanya? 2 jari, jadi seperti ini ya. Kemudian dikocok-kocok. Setelah dikocok-kocok, dia dilarutkan, kemudian digunakan untuk sebagai apa? Sebagai istinja ya, sebagai bersuci, yaitu cebok. Dengan biidnillah menggunakan herbal ini, insya Allah ya, bahkan sudah ada testimoninya sembuh keputihannya dengan wasilah herbal herbal PGH. Tepuk tangan dong buat HNI. Ada yang belum nyoba? Bapak sudah nyoba belum? Nah, ini bisa digunakan di komedo buat menghilangkan apa? Menghilangkan komedo. Bahkan untuk menghilangkan jerawat yang ada di apa? Di apa namanya ini? Wajah. Di jidat. Atau ada yang bapak ibu punya jerawat batu. Nah, cocok sekali untuk menghilangkan jerawat batu. Ya, seperti itu. Untuk ketiak bisa juga. Tapi saya nggak bisa copot baju saya. Boleh dicoba bapak, silakan. Ada yang mau nyoba? Boleh, silakan. Nah, nanti setelah 15 menit. Ya, setelah 15 menit setelah 15 menit bapak ibu pakai untuk masker. Nah, ini bisa langsung dibasuh ya, dibasuh dengan apa? Dengan air. Insya Allah hasilnya lebih maksimal ya. Ini mah beda dan di sini mah beda. Jadi kalau siwak itu bentuk dari apa tuh pak? Kenapa ibu? Siwak itu dari Batang, apa dari Angkatan? Belum terjawab. Oh, belum dijawab. Baik, bapak ibu sekalian, ada sebagian apa namanya penelitian menyebutkan bahwa siwak ini bagian dari akar, ya, akar kayu namanya kayu arok, ya, akar kayu arok, ya seperti itu. Ya, arok, arok, A-R-O-K, arok. Baik, oke. Jadi di HNI itu punya produk yang sangat luar biasa sekali, ya. Yang bapak ibu bisa manfaatkan, bapak ibu bisa jadikan sebagai selain untuk pasta gigi juga bisa dimanfaatkan untuk terapi seperti menghilangkan komedo, kemudian jerawat, menghilangkan bau badan, dan termasuk juga bagian dari menghilangkan apa tadi? Keputihan. Habis ini wajib dicoba, ya. Atau sudah dicoba? Semuanya sudah keliling? Belum. Jangan lupa struknya di bawah, bayar. Nah, bapak ibu sekalian, ada apa sih dengan herbal pasta gigi ini? Nah, ternyata di pasta gigi herbal HN ini mengandung sirih, ya, disinergikan dengan apa? Dengan sirih, ya. Nah, sirih ini ternyata manfaatnya banyak sekali. Dalam penelitian digunakan untuk menyehatkan di saluran pencernaan kita, menyembuhkan luka, menjaga kesehatan mulut dan gigi, mencegah infeksi karena bakteri, mencegah kadar gula dalam darah meningkat, dan yang terakhir, manfaat dari sirih apa? Apa? Mencegah penyakit kanker. Kanker beneran, bukan kantong kering, ya. Jadi bapak ibu dengan sirih, ya tadi sudah ada siwaknya, ada sirihnya. Dengan konsep sinergi, disatukan, dipadukan, dikombinasikan, ini lebih kaya manfaatnya dibandingkan dengan hanya siwak saja, ya seperti itu. Kemudian ada daun apa namanya? Daun mint. Apa sih manfaat daun mint, bapak ibu sekalian? Manfaatnya banyak sekali, ya. Kalau saya dulu waktu di Yaman, itu daun mint itu biasa kita gunakan untuk ngeteh. Ya, kalau bapak ibu pernah ke puncak, itu ngeteh di puncak, kemudian biasanya sama pedagangnya dikasih daun apa? Daun mint. Itu rasanya masya Allah seger, luar biasa, ya. Boleh dicoba nanti ya.
Nah, daun mint itu ternyata manfaatnya bisa mengobati gangguan apa? Pencernaan, ya. Kemudian meredakan, ya, penyakit sindrom ini, kemudian mengobati keluhan pernapasan, kemudian perawatan mulut, meningkatkan kekuatan otak, meningkatkan imunitas, meredakan stres. Oh, Masya Allah, ternyata ada manfaat juga ya. Meredakan stres dan depresi. Ada yang stres dan depresi di sini? Tidak ada. Ya, semuanya sehat-sehat semua ya. Baik. Selanjutnya apa? Meredakan nyeri saat menyusui, membantu menurunkan berat badan, merawat kulit, menyehatkan rambut, meredakan ya morning, kemudian membantu meringankan alergi. Ada 13 manfaat daripada daun apa? Daun mint yang disinergikan dengan siwak, kemudian sirih dan juga daun mint ya, oleh HMI. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali kita pada kesempatan hari ini bisa berkenalan dengan satu produk yang sangat luar biasa manfaatnya tadi. Ya, selain mendatangkan keriduan Allah, juga manfaatnya bisa terapi apa? Terapi apa? Terapi kesehatan yang lainnya, ya, termasuk juga mengatasi masalah apa? Stres, ya. Salah satu keunggulan pembeda produk HNI dengan produk yang lainnya, produk HNI itu adalah hampir mayoritas produk HNI itu food grade, yaitu bisa ditelan atau bisa dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, aman ya, bukan berarti ini boleh dijadikan sebagai cemilan, ya, bukan. Tetapi kalau misalkan suatu hari ternyata ini tertelan, bahaya nggak kira-kira? Tidak bahaya. Kenapa nggak bahaya? Karena murni di dalamnya herbal, tidak ada zat apa? Zat kimia sintetis. Seperti ini Bapak Ibu boleh makan. Ya. Ternyata rasanya ada pedes-pedesnya, kemudian gurih, nikmat, dan yang pasti enak karena gratis. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa beli nanti di bawah ya untuk herbal. Nah, terkait dengan herbal Tibu Nabawi, Bapak Ibu, harusnya kita ini sebagai umat muslim dan muslimah ya. Kenapa sih kita harus menggunakan herbal-herbal yang berbasis Tibu Nabawi atau berbasis Nabawi, di dalamnya ada kandungan siwak? Ini bagian dari bentuk kita mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya mitra banyak di bawahnya, tetapi nggak belanja-belanja, berarti dia belum bersyukur terhadap kesehatannya. Harusnya ketika kita ya sudah tahu tentang ilmunya, ya pentingnya kita menggunakan ya makanan dan minuman apa yang kita pakai, yang kita konsumsi, yang halal-halal dan yang thayyib saja, tentu nggak perlu disuruh lagi oleh mentornya untuk belanja produk-produk sunnah seperti pasta gigi herbal yang ada di tangan saya ini, ya. Kenapa? Karena ini bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kita sehat, maka dengan cara apa kita mensyukurinya? Dengan cara memakai produk-produk yang hanya halal dan thayyib saja. Pastikan apa yang kita pakai, mulai dari pasta gigi sampai yang ada di kaki kita, semua produk yang kita pakai hari ini apa? Ada dua. Yang pertama apa? Halal, yang kedua apa? Thayyib. Ya, fal yang duril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, yaitu harus yang halal dan juga harus yang thayyib. Ya ayuhan nas, ya, kulu wasrubu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, makan dan minumlah apa yang ada di muka bumi ini, cukup yang halal-halal saja dan juga yang thayyib. Ya, kalau kemarin sudah dibahas kan apa itu konsep halal dan thayyib. Kalau halal kita sudah sepakat semua, karena produk yang ini bukan hanya sistem bisnisnya saja yang sudah dijamin halal oleh Dewan Syariah Nasional MUI, tetapi juga apa ya produknya juga dijamin apa halal. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita tidak untuk hijrah ya kepada produk-produk yang halal dan juga thayyib. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya apa? Apa ini? Madu. Nah, saya yakin Ibu
suka banget dengan madu. Betul ya? Betul atau betul? Betul sekali. Bapak lebih suka lagi dengan madu. Ya. Maka di HNI ada varian madu yang sangat begitu banyak sekali. Bapak Ibu bisa lihat ini ada namanya apa? Madu? Madu habar. Yang kedua madu? Multiflora. Kemudian ada madu? Pahit. Ada madu? Es jaga. Kemudian ada ini? Zidafil. Kemudian ada? HNI Herb atau Extra Food. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah konsumsi di antara sekian produk HNI ini? Ada? Oke, produk apa yang biasa Ibu konsumsi? Extra Food. Bapak? Pak? Biasa minum Zidafil? Oh, anak saya. Baik, alhamdulillah. Boleh enggak Bapak-bapak minum Zidafil? Boleh. Hah? Boleh. Meskipun Zidafil ini ya diperuntukkan lebih spesifik untuk anak-anak, tetapi boleh juga dikonsumsi oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak karena di dalamnya ada kandungan namanya ikan apa? Ikan zidat. Ya, ini salah satu ikan yang sangat terbaik di dunia ini yang kaya dengan apa? Kaya dengan apa? Proteinnya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, apa sih manfaat dari madu? Ya, manfaat dari madu, ya. Berbagai manfaat madu bagi kesehatan, rasa manis madu yang berasal dari gula membuatnya sangat baik untuk meningkatkan stamina. Maka biasanya kalau kita habis minum madu, langsung apa? Strong, ya. Kemudian terutama ketika sedang berolahraga dan bekerja. Ya, jadi Bapak Ibu, terutama Bapak yang habis nge-gym, ya. Habis nge-gym minum madu, Masya Allah, luar biasa, dahsyat, ya. Saya sama Pak Caca kemarin ngobrol-ngobrol, nanti mahasiswa D1 vokasi ini, yeah, insya Allah, rencananya habis pulang kuliah langsung ke tempat nge-gym. Kita nge-gym bareng biar sispek. Yeah. Yeah. Jadi beliau kemarin nanya ke saya, gimana Ustaz nge-gymnya gitu. Saya nge-gym setiap hari. Yeah. Saya ngajar kuliah di Dramaga, di Setia Iqbal Ahli Daya Bogor, dari hari Senin sampai hari Kamis. Ya. Nah itu saya jadwalkan setiap pulang kerja, jam 3:30 itu mampir ke tempat gym di depan Lahadun. Ya. Jadi 1 jam kita nge-gym terus. Nah habis nge-gym, keringetan, habis itu minum madu HNI, Masya Allah, malamnya luar biasa, dahsyat. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, manfaat dari madu ini Masya Allah luar biasa. Yang pertama sebagai antioksidan, ya. Kemudian kaya fitonutrien, kemudian bisa juga meredakan batuk. Nah ini lagi musimnya. Qadarullah masyaallah, anak kami namanya Bilal itu berapa hari yang lalu sedang sakit panas, ya. Ternyata Qadarullah kena campak. Tahu campak Bapak Ibu sekalian? Campak ini penyakit apa namanya? Disebabkan karena apa? Karena virusnya, jadi merah-merah ya di seluruh tubuhnya, ya. Saya bingung, biasanya dulu sebelum saya kenal HNI, saya langsung bawa ke klinik, ya. Setelah saya belajar kuliah Herbal Timur Nabawi selama 3 bulan, 12 kali pertemuan, kemudian saya lanjutkan lagi dengan apa namanya terapi holistik, ya, belajar bekam, belajar reposisi tulang dan sendi dan otot, kemudian belajar juga tentang apa namanya terapi nutrisi dan lain sebagainya. Maka saya praktekkan ilmu tadi. Bismillah, bismillah. Saya tidak bawa ke dokter. Saya coba terapi dulu, saya kasih apa untuk campak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Herbal apa yang terbaik untuk campak? Ya? Nah, ini dia. Extra Food atau HNI Health, ya. Saya kasih pagi, saya seduhin, ya. Kasih HNI Health, kemudian masih malamnya panas, ya, sangat luar biasa sekali. Paginya alhamdulillah sudah mulai reda turun panasnya, ya. Kemudian bukan hanya HNI Health, jadi dalam konsep herbal itu nanti kita akan belajar tentang sinergi, ya. Ada herbal nabati, ada herbal hewani, dan ada nutrisi. Nutrisinya dengan ini, dengan apa namanya madu, kemudian nabatinya dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi bagus sekali kalau Bapak Ibu punya anak ya sakit demam itu minum ini HNI Herb atau juga minum madu apa? Madu SJ. Karena madu SJ ini dia sudah disinergikan dengan herbal-herbal yang lain, ya. Ada di dalamnya apa? Daun pegagan. Nah, bagus sekali ini untuk masalah
mengatasi demam. Jadi saya kasih apa namanya madu SJ, kemudian saya kasih apa namanya HNI Herb atau apa namanya madu SJ, ya. Kemudian di rumah waktu itu tidak ada pegagan, kemudian saya kasih ini apa namanya bukan madu es jaga, madu es jaga tadi dikasih, kemudian hernabati hewaninya dikasih gamat, tahu gamat? Iya, yeah, gamat ini, gamat atau bisa juga dengan susu kaki. Ini sangat bagus sekali untuk mengatasi masalah demam, juga termasuk masalah batuk, Pak. Ya, jadi dengan susu kambing yaitu EGM, ya, Eta Goat Milk yang ada di HNI itu bagus sekali, cepat ya mengatasi masalah apa? Masalah demam. Alhamdulillah yang lain teman-teman saya itu ada yang masuk rumah sakit Umi anaknya karena setelah sakit campak, kemudian napasnya sesek dan enggak bisa makan. Ya, enggak bisa makan dan enggak bisa minum. Qadarullah masuk rumah sakit, harus dikasih selang untuk makan dan selang untuk bernapas gitu ya. Karena alhamdulillah binikmatillah saya bersyukur bisa kenal HNI dan belajar tentang tibu nabawi, belajar juga tentang terapi ya. Jadi saya sinergikan ya terapi nutrisinya dengan herbal HNI, dengan gamat, dengan madu gitu ya, dengan herbal yang lain, kemudian saya terapi dengan terapi holistik. Ya, Bapak Ibu, nanti setelah di sini ya di kuliah D1 ini kan ada terapi holistiknya juga ya. Kalau tidak salah betul ya Ustaz Cecep ya. Jadi nanti belajar tentang bekam sinergi, belajar juga kalau nggak salah nanti terapi reposisi tulang dan sendi, ya. Dan itu ilmunya mahal sekali, ya. Nah, alhamdulillah berbekal dengan itu, saya terapi anak saya dengan totok syaraf, nah, atau totok punggung ya, kita terapi, gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, kurang maksimal itu maksimal sekitar 3 hari. Dari campak, demam, panas sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Tinggal sisa-sisa batuk-batuk saja, ya. Tinggal sisa apa? Batuk. Nah, batuk ini nanti bisa ibu bantu dengan apa? Dengan madu SJ atau HNI Herb, ditambah dengan sinergi tadi ya, hewaninya dari gamat atau susu kambing, atau satu lagi dari hewani di HNI itu ada namanya apa? Deep Deep Squaw. Itu bagus sekali, ya. Minyak apa? Minyak apa itu? Minyak ikan hiu, bagus sekali, termasuk bagus juga harganya, ya, 200 sekian ribu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini manfaat daripada apa namanya herbal, ya, yaitu berupa madu. Jadi, apa bedanya madu HNI dengan madu-madu yang lain? Nah, ini jadi pertanyaan. Madu di HNI itu betul-betul diperhatikan dari sistem apa namanya pengambilannya, produksinya. Ibaratnya perusahaannya itu betul-betul memperhatikan sebagaimana kata presiden direkturnya Pak Haji Agung. Jadi semua bahan-bahan baku di HNI itu diperhatikan dari apa? Dari hulu ke hilirnya, ya. Betul-betul harus diambil secara kualitas yang terbaik. Maka madu di HNI ini Bapak Ibu sekalian, ini madunya madu yang terbaik, madu grade A. Ya. Jangan. Oh, ada yang mau dibuka? Boleh, saya buka, Bapak Ibu ya bayar. Enggak bercanda ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini madunya luar biasa sekali. Madu yang terbaik yang diambil dari Garut. Ada yang orang Garut di sini? Ibu bukan orang Tangerang ya? Oh, asalnya dari Garut. Nah, insyaallah ya. Jadi madu di Garut itu madu yang sangat luar biasa sekali. Bagus dan itu grade A, yang paling terbaik ya madunya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu sakit ya, kemudian butuh terapi dengan fitoterapi herbal nabi yaitu dengan madu, perhatikan madunya. Kalau madunya kalau Bapak Ibu sakitnya ada diabetesnya, maka dianjurkan minum madu apa? Madu pahit. Ya, ini namanya madu pahit. Ya, ada yang sudah pernah nyoba? Sudah. Kalau tidak ada diabetesnya, minum madu multiflora, termasuk kalau ada masalah terkait dengan sistem pencernaan, ini bagus sekali. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya masalah maag, punya masalah GERD, punya masalah asam lambung, bagus sekali sinergi dengan madu multiflora. Ya, dicampur dengan apa nabatinya? Dicampur dengan magafit ataupun kunyit. Ya, dicampur apa lagi hewaninya? Bisa dengan apa? Susu kambing, bisa juga dengan gamat. Alhamdulillah, bi'nillah saya sudah
pakai. Dan saya sudah punya riwayat asam lambung, ya. Punya riwayat asam lambung. Ini asam lambung itu disebabkan karena apa sih Bapak Ibu sekalian? Salah satunya adalah karena apa? Stres. Ya, ada tekanan pikiran, ada tekanan apa? Perasaan. Jadi orang yang punya masalah di lambung, terutama di sistem pencernaan, bisa dipastikan ada masalah di pikiran dan perasaannya. Ya, termasuk saya. Saya dulu termasuk orang yang gampang sakit. Kenapa? Karena saya mudah stres. Ya. Pekerjaan saya adalah under pressure, di bawah tekanan sekali. Kemudian di rumah bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, gini ya. Maka kata Pak Cecep, suami itu stres kemungkinan ada sebabnya. Ada dua ya. Dua apa tiga? Saya lupa Pak Cecep. Dua. Yang pertama, stres karena apa? Karena pekerjaan. Yang kedua, stres karena? Karena pasangannya, ya, karena istri. Baru masuk ke rumah, assalamualaikum, gini ya. Harusnya sebagai seorang istri yang solehah menyambut suaminya dengan apa? Dengan senyuman. Gimana sih senyum itu Bapak Ibu? Halo Ibu, senyum itu gimana? Senyum itu ibadah. Senyum itu apa? Mudah. Senyum itu sedekah. Tampilkan senyum terbaik kita di hadapan suami kita. Jadi ketika bapaknya sudah mau pulang, senyum yang indah. Pakai pakaian yang terbaik. Kalau bisa pakaian yang paling disukai oleh suami. Ya. Kalau misalkan suami suka pakai yang sedikit terbuka, pakai, ya. Karena itu membahagiakan suami. Kenapa? Karena di luar sana suami di jalan ketika pulang dia harus naik kendaraan, panas-panasan, hujan-hujanan, belum lagi ban motor pecah betus, kemudian didorong 100 meter enggak nemu apa? Tambal ban. Didorong lagi enggak nemu tambal ban, lapar, ya. Kemudian apa lagi? Gak karu-karuan perasaannya. Tiba-tiba datang ke rumah, disambut oleh ibu, waalaikumsalam. Iya kan? Kemudian ibu apa yang terjadi? Pakainya duster day, gitu kan? Kemudian bau apa? Bawang dan lain sebagainya. Wah, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini luar biasa sekali. Harus dirubah hari ini, ya. Jadi setelah kuliah D1 Vokasi ini, saya harapkan Bapak Ibu rumah tangganya makin harmonis, ya. Saya doakan rumah tangga Bapak Ibu sakinah mawaddah warahmah. Bukan hanya di dunia saja tapi sampai akhirat. Amin. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Disambut dengan senyuman, ya. Oke, yang selanjutnya ada apa ini? Ada zaitun. Ya, zaitun di HNI. Oh, baik. Ini salah satu di antara produknya. Ada produk yang paling the best, ya. Ini namanya deep oil. Ada lagi produknya ini, ya. Extra virgin oil yang warna merah. Ini dari apa? Dari mana? Ada yang tahu ini? Kita belinya atau ngambilnya dari mana? Dari Palestina, ya. Jadi minyak-minyak zaitun yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian, ya, yang sering kita konsumsi itu adalah minyak zaitun yang paling terbaik. Salah satunya kita ambil dari bumi yang paling apa? Berkah, yaitu Palestina. Ini, ya, minyak zaitun. Ada yang mau murah? Boleh, silakan. Sinai olive oil. Bahkan ada satu herbal, ya, ini namanya MHS. Apa namanya? MHS. Ini kandungannya salah satunya ada minyak zaitun, kemudian ada minyak yang lain lagi. Ya, minyak kelapa dan minyak-minyak yang lainnya itu manfaatnya luar biasa sekali. Kaya akan manfaat. Salah satunya MHS ini juga bisa digunakan untuk meredakan apa? Demam, meredakan panas. Bahkan saya punya saudara ipar, ya, di Parung, itu dia pernah sakit gigi, ya. Kemudian dia gunakan MHS ini untuk kumur-kumur. Ya, dikumur-kumur, ya, kemudian dibuang, ya. Alhamdulillah sekarang gusinya dan giginya nggak pernah sakit lagi disebabkan karena apa? Kumur-kumur dengan MHS, ya. Jadi MHS ini Bapak Ibu, selain dia produknya bisa digunakan untuk meredakan nyeri, meredakan apa namanya, nyeri pinggang, nyeri otot, ya, dan nyeri-nyeri yang lain, itu juga manfaatnya banyak sekali. Selain untuk media untuk terapi, untuk bekam atau untuk totok syaraf atau totok punggung, juga kaya akan manfaatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
maka kita harus bersyukur dan sekali lagi mengucapkan alhamdulillah kita dikenalkan dengan salah satu produk herbal nabawi yaitu berupa apa? Zaitun. Di mana zaitun ini manfaatnya banyak sekali. Satu, mengontrol tekanan darah. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya darah tinggi atau hipertensi atau darahnya rendah hipotensi, ini juga bisa digunakan dengan menggunakan zaitun. Ya, kemudian mengurangi resiko terjadinya penyakit apa? Jantung, meredakan atau menurunkan kadar kolesterol, mencegah tumbuhnya sel kanker, memelihara fungsi otak, menjaga berat badan, mengatasi sembelit, kemudian mengendalikan kadar gula darah, melembabkan kunyit apa namanya kulit yang kering dan menjaga kesehatan mulut. Ya, ada yang di sini punya masalah di sistem pencernaannya, masalah di lambungnya ada? Ada Bapak Ibu? Ada. Oh, masya Allah, sangat dianjurkan sekali minum apa? Minum zaitun. Ya, zaitun di HN ini zaitun yang paling terbaik karena diambil dari bumi Palestina. Ya, jadi Bapak Ibu sayang sekali kalau tidak nyoba, ya, mencicipi atau bahkan pakai rutin daripada minyak zaitun HN ini. Karena di dalamnya kaya akan manfaat. Salah satunya mengatasi masalah sistem pencernaan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang di sini kalau habis makan sendawa ada? Jarang. Jarang. Oke, ada yang di sini BAB-nya tidak lancar dan tidak tuntas ada? Ada? Hari ini sudah berapa kali BAB? Satu kali atau dua kali? Hah? Sudah dua kali. Alhamdulillah. Ada yang masih satu kali? Atau ada yang belum BAB sama sekali hari ini? Ada? Ada. Baik. Ya. Kemudian oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya masalah sembelit, masalah BAB tidak lancar, tidak tuntas, ini bagus dan sangat sekali dianjurkan melakukan yang namanya CCP. Apa itu CCP? CCP itu bukan cecep, bukan. CCP itu colon cleansing program, yaitu membersihkan apa? Usus besar kita. Salah satunya dengan apa? Dengan minum zaitun. Bapak Ibu minum zaitun 10 hari programnya, minum zaitun. Sekali minum berapa sendok? Minimal 3 sendok, ya. Bisa juga 7 sendok, yang penting ganjil, ya. Insyaallah biidznillah lancar BAB-nya, turun berat badannya. Jadi nanti yang punya program pengen turun berat badan selain dengan olahraga nge-gym dan lain sebagainya, minum minyak apa? Minyak zaitun. Karena kaya manfaatnya, ya. Yang selanjutnya, ada apa ini Bapak Ibu? Kurma. Berapa hari lagi Ramadan? 48. 48. 23 Maret Muhammadiyah. Iya, sudah fix kalau Muhammadiyah Ramadan itu tanggal 23 bulan 3 tahun 2023. Muhammadiyah ya. Oke, berarti kurang berapa hari lagi? Sekitar 40 atau 2 bulan kurang ya. Nah, maka biasanya nih kalau kita makan kurma ini di bulan Ramadan atau di luar Ramadan juga makan? Hah? Di luar Ramadan juga makan? Atau sepanjang tahun makan kurma? Ada? Ya. Masya Allah. Siapa yang pernah makan kurma ajwa? Semuanya pernah? Masya Allah. Ada yang pengen pergi ke Madinah? Ada yang pengen pergi ke Mekah, umroh? Ada? Ada yang pengen umroh bareng Haini? Masya Allah, saya doakan Bapak Ibu tahun ini biidznillah bisa umroh bareng Haini. Ya. Kita ziarah ke Madinah, ke Mekah. Gimana? Ya. Dengan wasilah HNI. Ya. Siapa yang pengen? Saya. Angkat tangan, siapa yang pengen umroh tahun ini? Oke, kalau ada yang pengen saya tantang Bapak Ibu, ya. Siap ditantang? Siap. Oke, setelah pulang dari Desa Tupokasi ini pergi ke travel umroh, ya. Minta brosurnya. Ya, minta apa? Minta brosurnya. Enggak apa-apa. Minta brosurnya saja, nanya-nanya dulu berapa biayanya, kemudian apa saja fasilitasnya. Setelah itu Bapak Ibu yang belum punya paspor, maka bikin apa? Paspor. Gak ada yang tahu. Allah berkehendak besok ada orang yang mungkin berbaik hati kepada kita, berangkatkan umroh Bapak Ibu sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, di HN itu ada kurma dan kurmanya luar biasa sekali, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, mencukupi kebutuhan apa? Gizi, melancarkan sistem pencernaan. Kemudian apa lagi manfaatnya?
mencegah penyakit kronis, kemudian jadi menu tambahan dia, kemudian mengganti elektrolit tubuh yang hilang, melindungi tubuh dari peradangan, meningkatkan kesuburan, mencegah anemia, membantu melancarkan proses persalinan normal, dan menstabilkan gula darah dan pengganti gula yang sehat. Nah, ini saya punya cerita, punya testimoni Bapak Ibu sekalian. Jadi istri saya itu anak yang pertama lahirnya dengan cara sesar, ya. Kemudian yang kedua, kata dokter, sudah 3 rumah sakit saya datangi, ada rumah sakit Trimitra, ada rumah sakit ini, ada rumah sakit itu, kata dokternya diponis juga harus sesar yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama sudah sesar, ya. Tapi saya dan sama istri bersih kekeh pengen normal, ya. Akhirnya saya datangkan satu rumah sakit, yaitu di PMI Kota Bogor, bertemu dengan salah satu dokter spesialis kandungan SPOG, namanya dokter Vivi. Ya, dokter Vivi. Kemudian saya bilang ke beliau, istri saya pengen lahir normal. Kemudian kata dokter, bismillah, kita coba, kita ikhtiarkan untuk normal. Kemudian detik-detik mau melahirkan, besok itu harus harus sesar, ya. Istri saya sudah diponis sesar karena sudah berapa hari di rumah sakit tapi pembukaannya tidak naik-naik, ya. Maka apa yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama yang saya lakukan adalah saya ruqyah. Saya ruqyah, saya bacakan ayat-ayat ruqyah, kemudian saya sambil balurin minyak, ya, minyak zaitun, ya, di perutnya. Kemudian saya tambahkan, minumkan dengan minum kurma atau sari kurma, ya. Kita punya kurma, ya, atau sari kurma. Ini dia, ada yang sudah pernah nyoba? Ini namanya Dutch Syrup Premium, ya, sari kurma milik HNI. Ini masya Allah manfaatnya luar biasa sekali. Setelah diminumkan sari kurma, kemudian dibalurin minyak zaitun, saya bacain ruqyah gitu kan. Kata dokter ini harus di sesar. Kalau bapak, kalau ibu, misalkan malam ini, ya, tidak ada pembukaan, ya, maka harus di sesar pagi harinya. Kemudian apa yang terjadi? Saya bantu dengan ruqyah, saya bantu dengan zaitun, saya bantu dengan nutrisinya. Kemudian saya berdoa sama Allah, semoga Allah mudahkan untuk bisa normal. Kira-kira Bapak Ibu bisa normal atau tidak? Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, istri saya anak yang kedua itu lahirannya normal. Di mana 3 rumah sakit dan beberapa dokter sudah ponis sesar. Dengan biiznillah, dengan kekuasaan Allah, kemudian keyakinan kita, dengan dibantu dengan herbal-herbal nabawi, salah satunya ini kurma, kemudian ada zaitun, dan kita bantu dengan terapi apa? Terapi ruqyah, ya. Maka alhamdulillah bisa normal. Ya. Jadi Bapak Ibu dan terutama Ibu-ibu, ya, yang hari ini mungkin punya pengalaman sesar dan pengen punya anak lagi lahir normal, insyaallah yakin bisa, biiznillah bisa lahir dengan normal. Salah satunya, ya, melancarkan proses persalinan normal dengan mengkonsumsi apa? Kurma. Ya, dengan mengkonsumsi apa? Kurma. Jadi ini manfaatnya kaya akan manfaat sekali, luar biasa, ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada herbal nabawi yang berikutnya, apa namanya? Habbatus sauda. Siapa yang enggak kenal dengan habbatus sauda? Semua pasti kenal habbatus sauda. Habbatus sauda itu apa sih? Biji-bijian atau ini akar-akaran? Biji. Biji, ya, biji, ya. Ada hadisnya? Di mana hadisnya? Ada yang tahu? Inna habbatus sauda, ya, likulli da'in. Apa namanya? Inna habbatus sauda dawa'un likulli da'in. Sesungguhnya habbatus sauda ini adalah obat bagi semua penyakit kecuali apa? Kecuali kematian. Nah, di HNI Bapak Ibu sekalian, habbatus sauda itu banyak sekali dimasukkan dalam sinergi herbalnya, di produknya. Ada yang sering kita konsumsi namanya kopi sepel. Kopi sepel ini sekarang ada yang kopi sepel premium, ya. Sudah ada habbatus saudanya, kemudian tanpa perisanya, sekarang yang premium yang terbaru pemanisnya dengan apa? Dengan daun stevia. Ya, pemanis apa? Murni, ya, asli, ya. Tidak ada pemanis buatan. Kenapa? Karena sebisa mungkin kita menghindari, ya, 5P. Apa saja 5P? Ada yang tahu? Perasa, pewarna, penyedap, kemudian apa lagi?
pengawet, mus, pengembang dan pe yang lainnya. Nah, di HNI itu tidak ada 5P tadi, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang belum coba kopi sepel, ini Masya Allah, saya punya sakit asam lambung Ustaz, gak bisa ngopi. Alhamdulillah, saya punya banyak teman-teman yang ngomong seperti itu. Setelah dikasih kopi sepel, apa testimoninya? Enak ya, Alhamdulillah ya, saya kok gak sakit lagi ya, gak apa namanya, gak kambuh asam lambungnya dan sebagainya. Ada habatus soda, ada prokumin propolis, ya. Dan ini untuk laki-laki dan juga bisa untuk perempuan. Ada namanya herbal apa? Terus on, ya. Yeah. Apa itu terus on? Ada yang tahu? Kandungannya apa saja herbal terus on itu? Terus on ini bagus sekali untuk meningkatkan vitalitas laki-laki. Bapak-bapak, ya. Yeah. Ada yang punya penyakit edi? Tahu edi? Ejakulasi dini, ya. Yeah. Yang mungkin baru 1 menit langsung keluar, ya. Yeah. Atau kurang dari 5 menit, ya. Yeah. Sudah keluar. Yeah. Bagus sekali untuk kesehatan laki-laki, ya. Yeah. Meskipun ini hanya untuk laki-laki, tapi juga bisa untuk perempuan, yaitu terus on. Ya, ini ada kandungan habatus soda, ya. Salah satunya selain habatus soda namanya pasak bumi, ya, atau tongkat ahli. Bagus sekali Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada mahasiswa saya ngechat saya, Ustaz, di HNI ada nggak herbal dari pasak bumi? Ya, kebetulan beliau ngejim, ya, suka ngejim gitu kan. Kata saya ada, namanya terus on. Iya, ini herbal bagus sekali untuk laki-laki, terutama yang suka olahraga, nge-gym dan suka olahraga malam dan lain sebagainya. Bagus sekali untuk stamina, ya. Jadi, apa manfaat habatus soda ini? Yang pertama, apa? Tinggi antioksidan, meredakan asma, menurunkan kadar diabetes, menurunkan tekanan darah, membantu upaya penurunan berat badan, melindungi kesehatan otak, mengatasi nyeri paru-paru. Bagus untuk kulit dan rambut, baik untuk kesuburan, efek anti kanker, mengurangi gejala reumatik, artritis, kemudian infertilitas pria, dan yang terakhir adalah untuk anti jamur. Ya, Bapak Ibu, saya punya cerita. Saya sendiri, saya menikah itu sejak tahun 2011, kemudian Allah takdirkan saya belum punya anak, itu kurang lebih sekitar hampir 3 tahun. Ya. Saya sudah periksa ke laboratorium Prodia, cek sperma, kemudian istri juga periksa ke dokter spesialis kandungan. Katanya kami berdua sehat-sehat saja, ya, tidak ada kendala dalam organ reproduksi dan enggak juga ada masalah dalam hal-hal yang lain, gitu ya. Maka kata dokternya apa? Ini mungkin apa? Allah pengen ngasih untuk Bapak Ibu berpacaran terlebih dahulu, gitu ya. Karena saya dulu nikah lewat ta'aruf, tidak pacaran, ya. Karena saya meyakini bahwa pacaran itu haram, dosa, ya. Dengan berawal dari pegangan tangan, kemudian pegangan pundak, sampai terakhir pegang yang lainnya, ya. Berawal duduk di apa namanya? Di warung kopi, kemudian pindah ke apa namanya? Pohon beringin, kemudian cari tempat-tempat yang gelap, ya. Maka saya ta'aruf, ya, saya nikah. Ya, kemudian kodurlo 3 tahun belum punya anak, ya. Apa yang saya lakukan setelah donis apa namanya dokter ponis saya seperti itu, katanya sehat, sudah cek sperma juga sehat gitu ya. Istri juga organ tubuhnya sehat, reproduksinya, rahimnya tidak ada masalah, tidak ada kista, tidak ada miom dan tidak ada yang lain, maka saya ikhtiar dengan tibu nabawi. Apa? Dengan melalui bekam. Bekam di titik-titik apa namanya? Reproduksi di sini ya, paling bawah, ya. Kemudian istri juga minum, ya, kata orang dulu sering-sering makan toge, kita makan toge. Sering-sering hujanan, kita hujanan. Semua sudah dilakukan, tapi qodarullah belum juga hamil, ya. Akhirnya saya berdoa sama Allah. Saya minta sama Allah semoga Allah karuniakan kepada kami keturunan, ya. Karena ada ceritanya, ya, di mana seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya diberikan resep agar bisa punya anak. Kemudian kata Nabi, resepnya apa? Dua. Apa saja Ibu resepnya dari Nabi? Yang pertama kata Nabi, aina anta min kasratil istighfar wa kasratis shadaqah. Di mana saja kamu selama ini dari amalan dua ini, yaitu memperbanyak istighfar dan yang kedua memperbanyak apa? Sedekah. Ternyata saya jalankan itu, alhamdulillah biidnillah
perbanyak sedekah terutama ke orang tua ya. Jadi setiap gajian 50% semuanya untuk orang tua, kita kirim ke orang tua. Tidak lama kemudian Allah berikan kabar gembira yaitu berupa anak tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan salah satu herbal ini ya, Habatus Sauda, ini sebagai untuk masalah apa? Kesuburan ya. Tapi tidak hanya, tidak cukup dengan herbal Habatus Sauda, dibantu juga dengan terapi terapi holistiknya, dengan bekam ataupun dengan tetok syaraf ataupun dengan rukiah dan sebagainya gitu ya. Ini manfaat dari Habatus Sauda, dan di HNI banyak sekali varian Habatus Saudanya di dalam produk-produknya ya. Ada kopi sepel, ada jannati ya, ada teh ya, ada prokumin propolis ya, kemudian ada terus, ada apa? Terus, terus on ya. Baik, selanjutnya apa ini? Hah? Susu kambing. Siapa yang sudah minum susu hari ini? Oke, ada yang belum minum susu kambing? Ada? Siapa? Ibu stokis belum minum susu? Terlalu. Kita ini harus harus pakai ya. Ya. Jadi selain kita ini sebagai pejuang Tibun Nabawi ya, farmasi Islam ya, dengan menjual produk-produknya, tetapi bukan hanya menjual saja, tapi juga harus dipakai ya, harus dikonsumsi. Nah, ini salah satu susu kambing milik HNI, ada namanya EGM, Eta Got Got Milk. Dan kambingnya itu betul-betul kambing yang terbaik dan terbagusnya. Bapak Ibu kalau nanti punya kesempatan dapat promo, yaitu promo apa namanya, promo 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 factory ya, keliling ke perusahaan milik HNI, salah satunya nanti ada di apa namanya daerah Jawa ya, yaitu apa namanya peternakan kambing, dan insya Allah juga ada nanti di Garut ya, pesantren HNI di daerah Siliwangi namanya, itu nanti dibangun pesantren. Selain ada pesantrennya juga ada peternakannya juga, ada kambingnya dan sebagainya. Kambingnya bersih-bersih, tempatnya, kandangnya juga bersih-bersih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, wajib nyoba sekali yang namanya susu kambing HNI. Kalau saya punya diabetes, punya gula darah, gimana Ustaz? Ada susu kambing HNI yang apa? Gulanya tanpa gula ya, atau gulanya rendah. Nah ini ya, namanya Hania, Hania Got Got Milk. Atau juga bisa yang apa namanya, yang biru ya. Nah ini ya, ini Hania Got Got Milk ya, isinya 10 saset ya. Ada yang sudah pernah nyoba ini? Saya pernah nyoba. Rasanya masya Allah, luar biasa, nikmat sekali. Rasanya nikmat sekali. Ya. Susunya tidak pernah ditemui Bapak Ibu di tempat-tempat yang lain. Ya. Luar biasa manfaatnya, dahsyat. Ya, susu kambingnya ya. Jadi efek nanti yang Bapak Ibu rasakan setelah minum susu kambing apa? Berkeringat. Ya, kemudian timbul rasa semangat ya, dan sebagainya. Cobain. Kalau misalkan enggak sanggup beli yang ini ya, maka beli ini. Coba Eta Got Milk. Nah, nanti di akhir sesi saya ingin bagi-bagi hadiah door prize ya. Salah satu hadiahnya susu kambing. Apa manfaat dari susu kambing? Yang pertama, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Jadi ada yang punya masalah dengan tulang, dengan sistem tulang, misalkan Bapak Ibu tulang punggungnya bermasalah, yaitu kyphosis atau scoliosis atau lordosis ya, atau sisis yang lainnya ya, maka sangat bagus dan sangat dianjurkan sekali minum apa, susu kambing. Tahu kyphosis? Kyphosis itu di mana posisi tulang kita membungkuk seperti ini, tulangnya membungkuk. Kalau scoliosis, tulangnya berbentuk seperti huruf S. Kalau lordosis, ada masalah di sekitar lumbar, lumbar 1 sampai lumbar 5 sebelah sini ya. Ini biasanya ada masalah di saraf apa? Saraf kejepit. Nah, saraf kejepit. Biasanya di lumbar 3 atau lumbar 4. Nah, bagus sekali untuk masalah tulang ya. Kemudian untuk masalah sistem pencernaan ya. Kemudian meringankan gejala pesok
psoriasisnya, kemudian meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah penyakit kardiovaskular. Ya. Nah, susu kambing di HNI itu ada dua, ada di Etabolmik atau ada juga di HNI, HNI Kafi. Ya, HNI Kafi. Ini produknya ya, seperti itu. Tinggi badan bisa, sangat bisa sekali. Ya. Bisa ninggiin badan. Ya. Jadi setelah ibu minum susu kambing, habis itu direposisi tulang dan sendi, langsung tinggi badannya. Langsung kelihatan saat itu juga. Di HNI, di BC Bogor 1 ini, ada di atas lantai 3 itu terapi ya, terapi holistik. Salah satunya adalah melayani masalah tulang ya, masalah tulang. Nah, nanti bertemu dengan Pak Dani. Kalau pendek kenapa kok? Iya, secara genetiknya pendek. Gen, secara genetik dia pendek. Bisa tinggi, bisa naik beberapa senti. Ya, seperti itu. Ya, tulangnya. Nanti direposisi, bisa. Ya, langsung kelihatan. Nanti sebelum diterapi diukur dulu. Tinggi ibu 140. Nah, nanti akan naik sekitar beberapa senti. Langsung kelihatan. Ya, seperti itu. Tapi ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Itu bisa. Bisa direposisi tulang. Bisa. Nanti diterapi reposisi tulang dan sendi. Kalau tidak salah di hari Sabtu prakteknya dengan Pak Dani namanya. Ya, mentor saya dulu yang mengajarkan tentang reposisi tulang dan sendi. Ya, jadi nanti bisa masalah kaki X, kaki O, kemudian kaki panjang sebelah gitu ya. Insyaallah bisa diatasi. Dan banyak sekali testimoninya. Salah satunya saya. Saya dulu ketika mau ikut kelas terapi holistik, saya punya masalah saraf kejepit di leher saya. Jadi ketika saya mau masuk kelas terapi, itu leher saya nggak bisa nengok kanan dan nggak bisa nengok kiri. Nah, kalau orang dulu bilang namanya salah apa? Bantal. Salah bantal. Ya, salah apa? Salah bantal. Nah, bantal disalahin. Kemudian diterapi oleh sama Pak Dani, ya. Alhamdulillah, ya. Nggak butuh lama ya, langsung bintilah sembuh ya, ada tekniknya, ada caranya, dan saya sudah belajar, dan itu masya Allah ilmunya mahal sekali. Bapak ibu dengan kuliah D1 vokasi di sini yang hanya bayarannya berapa, 250 ya kalau nggak salah per bulan, itu murah sekali dibandingkan dengan D1 vokasi di tempat yang lainnya ya. Saya misalkan pernah ikut D1 vokasi di LKHI ya, itu biayanya lebih mahal dari tempat ini, ya. Sudah gitu harus ada praktikum dan praktikumnya harus bayar sekian. Ya, di sini, masya Allah, Bapak Ibu harus bersyukur. Bahkan yang masuk dalam Mitra Tabasam Group itu ada diskon biayanya tersendiri, ya kan? Maka bersyukur dan berterima kasih dengan mentor kita Pak Cece. Tepuk tangan dong Pak Cece. Ya. Jadi harus bersyukur. Nanti ada kelasnya tersendiri. Dulu saya ikut kelas terapi holistik harus bayar 3 juta, ya kan? Mahal ilmunya ibu bapak ibu ya. Diskon 50%, ya. Jadi 1.500.000, ya. Kalau bayar langsung cash lebih diskon lagi, jadi 1.250.000. Dulu saya alhamdulillah belajar 5 terapi ya, hanya bayar 1.250.000 lewat wasilah terapi holistik yang diadakan oleh Pak Cecep. Tepuk tangan dong Pak Cecep. Jadi begitu ya bu, ya. Jadi insya Allah biarlah bisa diterapi masalah kaki panjang, kaki pendek, pengen tinggi, pengen pendek juga bisa. Bahkan hidung ibu pengen mancung bisa, serius, bisa hidungnya mancung, mancung ke dalam bisa, mancung ke depan juga bisa, ya, bisa. Insya Allah nanti ada kelas terapinya, ya. Makanya, ya, gimana bu? Iya, cervical. Nah, kita bawa ke dokter dan operasi. Hasilnya? Iya, sembuh, sehat, alhamdulillah. Banyak orang yang habis dioperasi langsung mati. Sakit, bahkan nambah sakit, lumpuh, bahkan meninggal dunia. Berapa?
9 juta di WC Bogor 1 di lantai 3. Masya Allah Bapak Ibu, enggak perlu 9 juta ya. Sekian ya, murah ya. Murah ya, murah sekali ya. Dan langsung di, apa namanya, bisa dirasakan manfaatnya. Dan nanti insya Allah di program B1 ini ya, inilah ya, ada kelas terapi holistiknya juga, salah satunya reposisi tulang dan sendi, kalau nggak salah, betul ya. Baik, selanjutnya, ini yang selanjutnya, herbal ngawi selanjutnya adalah daun jati Cina, daun Cina ya. Ini manfaatnya buat apa Bapak Ibu? Manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya untuk di diet, membersihkan usus besar, obat gangguan pencernaan, obati wasir, kemudian merawat kulit ya, obat infeksi kulit, tingkatkan daya tahan tubuh, jaga kesehatan saluran pernapasan, cegah perkembangan bakteri, dan cegah bau mulut. Daun Siena ya, ini produknya ada Siena. Jadi saya punya santriwati, Bapak Ibu nanti kalau ada yang dekat rumahnya di Cibinong, mampir ke rumah Tafid saya, namanya rumah Tafid Atibian. Itu ada santriwati di sana, setingkat usia SMP dan SMA, punya masalah sembelit, gak biar-biar-biar. Saya kasih ini apa namanya, Siena ya, diminumin Siena sesuai dengan ukuran berat badan, dosisnya. Sudah belajar tentang herbalogi dosis? Belum, nanti ya. Jadi nanti belajar tentang dosis meresepkan. Oh, sudah kemarin. Ya, 10 kg berat badan kita sama dengan 1 gram. Dan 1 kapsul HNI, tergantung ke, apa namanya, produknya ya. 1 kapsul HNI itu 500 mg. Jadi kalau 1 gram butuh berapa kapsul? 2 kapsul. Saya resepkan sesuai dengan dosis. Alhamdulillah santriwati malam minum Siena, pagi harinya langsung antri kamar mandi. Jadi saling dorong-dorongan itu santriwati itu, tingkat SMP dan SMA, teriak-teriak, ayo cepetan, cepetan ukti, manfidakhil, siapa yang ada di dalam, siapa yang di dalam, katanya gitu kan, dobrak-dobrak gitu kan. Kemudian satu lagi, saya kasih ini, bukan, namanya yang produk terbaru, namanya Hania Juicy Peep Drink. Dulu ada produk namanya Steam Fiber, ya, kalau Bapak Ibu mungkin pernah kenal, dulu namanya produknya Steam Fiber, sekarang sudah diganti namanya Hania Juicy Fit Drink. Itu dikasih minum itu, saya larutkan di dalam botol, kemudian dikocok-kocok, saya kasih minum. Enggak lama Bapak Ibu, langsung 5 menit saya lagi ngajar nahu, ngajar bahasa Arab, santriwati, Ustadz izin mana, ke kamar mandi pengen BAB. Masya Allah ya, luar biasa produk-produk HNI, langsung bisa dirasakan top chair, enggak butuh waktu lama ya. Jadi Bapak Ibu harus bangga masuk bagian dari Mitra HNI ya. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke HNI dan Tiguna Bawi, ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Mungkin ada yang belum kenal HNI, saya kenalkan ya. Ya, boleh tanya. Nabati hewani